الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله تعالى عنكم وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار والقياس أدبون نص daripada Al-Quran yang berbeda pemahamannya dengan hadis dan juga kias di atas tersebut. Qauluhu ta'ala, maka Allah berfirman, firman-Nya Allah Ta'ala, Kulu min tamarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Makanlah dari buah-buahan apabila sudah menjadi buah, menjadi masak, dan berikanlah haknya pada waktu ditunai atau dipanen. Itu merupakan nas pada masalah adanya hukum al-qas. Wa ammal qiyasu fali'annahu malun. Adapun qiyas, maka sungguhnya dia adalah mal harta. Maksudnya yang bisa dia qiyas adalah tamar, yaitu korma. Yang kedua adalah al-inab, yaitu adalah anggur. Itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bisa diberlakukan hukum al-qas. Fawajabat fihi zakatu asluhu sa'irul amwali, maka wajib zakat padanya asalnya semua daripada harta-harta. Fahadihi hiyal masailul mashhuratu allati tata'allaqu biqadril wajibi fiz zakati. Inilah masalah-masalah yang masyhur yang berkaitan dengan kadar wajib pada zakat. Wal wajibu minhu fi hadhihi al-ajnabi al-thalathati allati az-zakatu mukhrajatun min a'yaniha. Dan yang wajib daripadanya pada tiga jenis ini adalah zakat yang dikeluarkan dari materi-materinya. Jadi kewajibannya, zakatnya wajib dikeluarin. Bisa berlaku pada hukum al-kharas. Al-kharas hanya berlaku pada korma, tamar, dan juga pada masalah al-inab atau anggur. Lam yakhtarifu, para ulama tidak berselisih pendapat, annaha idha kharajat minal a'yani, apabila zakat sudah dikeluarkan dari barang-barang tersebut, anfusiha, annaha mujzi'atun, maka hukumnya memadai. Jelas ya? Jadi kemarin itu sudah keluar keterangannya pada masalah al-khalas, berlaku pada masalah tamar dan juga pada masalah al-inab. Sekarang yang berikutnya, واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين بدل العين القيمة أو لا يجوز. Apakah boleh pada zakat dikeluarkan pengganti barang zakat yaitu harganya atau nggak boleh? Boleh nggak tuh, yang dikeluarkan bukan barangnya tapi harganya. Yang kita keluarkan zakat bukan barangnya, jadi bukan beras tapi harganya, duitnya, pakai duit, boleh nggak pakai duit? Zakat pakai duit boleh nggak? Atau demikian, mau zakat fitrah, mau zakat yang lainnya, boleh nggak kita keluarkan pakai duit? Mas, mas dikeluarkannya bukan mas, tapi yang keluarkan adalah duitnya, boleh nggak seperti itu? Zakat fitrah, yang dikeluarkan bukan berasnya, tapi adalah duitnya, seharga duitnya, apakah diperbolehkan? Faqala Malikun wa Syafi'iyyu, berkata Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma, la yajuzu ikhrajul qiyami fiz zakawati badalil mansusi al alaihi fiz zakawati. Tidak boleh mengeluarkan sejumlah uang pada zakat-zakat sebagai pengganti daripada yang dinaskan atasnya pada zakat-zakat, enggak boleh. Jadi kalau zakat fitrah, madhab kita dengan madhab Imam Malik, enggak boleh menggunakan uang. Madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, enggak boleh zakat fitrah menggunakan uang, mengeluarkan, wajib mengeluarkan beras atau zakat yang lainnya, enggak boleh menggunakan uang, harus wajib menggunakan barang yang memang ini zakatkan tadi. Ini madhab yang pertama. Pendapat yang pertama itu pendapat daripada Imam Malik dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Makanya kita madhab kita dalam waktu bulan Ramadan ngeluarin zakat fitrah menggunakan beras, karena enggak boleh madhab Imam Syafi'i menggunakan uang. Jadi madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan keduanya
bahwasanya tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat menggunakan uang pada semua zakat. Pendapat yang kedua, waqala Abu Hanifah, berkata Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, yajuzu, boleh. Jadi yang boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hanya madhab pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sawa'un qadara 'alal mansusi 'alaihi aw lam yaqdir. Baik ini orang mampu mengeluarkan zakat atas yang dinaskan atasnya atau enggak mampu. Mau mampu pakai beras atau dia enggak mampu pakai beras, tetap dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah boleh mengeluarkan zakat itu menggunakan uang. Misalnya dia punya emas, yang dikeluarkan bukan emas tapi uang, boleh, silahkan. Mau mampu bayar zakatnya pakai emas atau enggak mampu, maka diperbolehkan untuk mengeluarkan bil qimah dengan uang atau zakat fitrah. Ini orang memang pengen keluar zakat fitrah menggunakan uang, mau mampu pakai beras atau enggak mampu, boleh, silahkan. Bil qimah zakat fitrahnya dikeluarkan menggunakan uang. Jadi madhab Al-Imam Abu Hanifah yang hanya memperbolehkan dikeluarkan zakat, semua zakat menggunakan bil qimah dengan uang. Jadi yang dipakai di tengah-tengah sebenarnya adalah madhab Al-Imam Abu Hanifah bil qimah. Tapi ingat takarannya berbeda tuh, bukannya 3,5 liter tapi kurang lebih 5 liter daripada beras. Wasababu ikhtilafihim, dan sebab adanya ikhtilaf para ulama, haliz zakatu ibadatun aw haqqun wajibun lil masakin, apakah zakat itu satu bentuk ibadah atau hak yang wajib kepada bagi orang-orang miskin. Nah inilah yang menjadi dasar ikhtilaf para ulama, zakat itu adalah ibadah atau hak yang wajib untuk orang-orang miskin. Faman qala innaha ibadatun, maka ulama yang berpendapat zakat adalah ibadah, qala, maka ulama ini berpendapat, in akhraja min tilkal a'yani lam yujzi, kalau ada orang yang mengeluarkan selain dari barang-barang yang dizakatkan tadi, maka tidak sah hukumnya. Lam yujzi ay lam yasihah lam yakfi, enggak sah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah, kan harus dengan bahan makanan pokok, menggunakan dengan uang. Dalam madhab Imam Malik, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dihukumkan tidak sah karena dia adalah zakatnya adalah ibadah. Itu demikian. Kenapa demikian? Kok enggak sah? Li'annahu idza ada bil ibadati ala ghairil jihatil ma'mur biha fahiya fasidatun. Itu alasannya tuh. Karena zakat itu ibadah, berarti ada agama yang mengatur di situ. Ini alasan dari Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum tuh. Ada nasnya tuh, ada sesuatu yang dijadikan sebagai nas. Nah, karena ini orang melakukan ibadah bukan dengan cara yang diperintahkan dengannya. Bagaimana hukumnya? Kalau melakukan ibadah bukan dengan cara yang Allah perintahkan, fahiya fasidatun, maka hukumnya rusak atau tidak sah. Itu alasan daripada Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kenapa sampai tidak diperbolehkan mengeluarkan semua zakat menggunakan bil qimah, menggunakan uang. Karena zakat adalah ibadah. Ibadah ada cara yang agama atur. Kalau seandainya ada orang yang beribadah dengan cara sendiri, bukan cara yang agama atur, maka hukumnya fasidah, maka hukumnya rusak atau dihukumkan tidak sah. Ini alasan argumentasi daripada Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum. Wa man qala hiya haqqun lil masakinah, dan ulama yang berpendapat bahwasanya zakat merupakan hak yang wajib untuk orang-orang miskin, yaitu pendapat dari Al-Imam Malik Abu Hanifah radhiyallahu anhu, fala farqa bainal qimati wal 'aini indahu, maka tidak ada bedanya antara mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang atau materi barang yang dizakatkan. Gak ada bedanya, boleh, silahkan. Menggunakan beras boleh,
pakai uang, pakai duit pun boleh dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, karena zakat itu adalah hak yang wajib untuk orang-orang miskin. Itu alasan demikian tuh. Masing-masing ulama ada alasannya, ada argumentasinya pada masalah hukum yang memang ditetapkan olehnya. Waqad qala tadi waqad khalat asy-Syafi'iyyah, maka sungguh berkata ulama-ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nih, ada pendapat dari Asy-Syafi'iyyah, ada pendapat daripada ulama-ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Lana annaqula, kita boleh mengucapkan lam lil jawaz. Lam lil jawaz. Lana annaqula, kita boleh berpendapat, kita boleh mengucapkan, kita boleh berpendapat. Wa in sallamna, dan jika kita serahkan, annaha haqqun lil masakin, bahwasanya zakat itu merupakan hak untuk orang-orang miskin. Anna syari'a idza allaqal haqqo bil aini, asy-syari' ada dua, asy-syari'ul haqiqi, Allah Tuhan yang membuat hukum syariat, ada asy-syari'ul majazi, Nabi Muhammad Rasul utusan Allah yang menyampaikan hukum syariat, disebut dengan asy-syari'ul majazi. Jadi ada dua, ada asy-syari'ul haqiqi Allah, ada yang kedua asy-syari'ul majazi. Asy-syari' innama 'allaqal haqqa bil aini, sesungguhnya mengaitkan hak dengan barang. Tasaddara minhu litashriqi fuqara'i ma'al aghniyai fi a'yanil amwali, maka dia tasaddar minhu, maka dia akan lebih butuh untuk menserikatkan orang-orang fakir bersama orang-orang kaya pada barang-barang zakat materinya. Makanya yang dikeluarkan bukan apanya, bukan duitnya, karena yang lebih dibutuhkan adalah materi barang yang dizakatkan. Yang lebih dibutuhkan dalam madhab Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya mereka orang-orang fakir, kalau orang miskin butuh kepada berasnya, butuh kepada berasnya atau emasnya atau demikian, bukan butuh kepada uangnya. Ini merupakan pendapat daripada Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadhab kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wal Hanafiyah tu taqulu, sementara Al Hanafiyah, ulama-ulama yang bermadhab kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat, inna ma khussat bi dzikri a'yanul amwali, sesungguhnya dikhususkan penyebutannya barang-barang daripada materi zakat. Tashilan ala arbabil amwali, untuk mempermudah bagi orang yang punya harta. Disebutin zakat beras, zakat bahan makanan pokok, zakat emas, zakat perniagaan, disebutin zakatnya, tujuannya mempermudah bagi orang yang punya. Yang punya beras, zakatnya zakat fitrah. Yang punya emas, zakat al-fiddah, barang daripada emas atau barang, dan seterusnya. Kenapa demikian? Li'anna kulla di malin innama yashulu alaihi ikhraju min naw'il mali ladhi baini alaihi. Semuanya orang yang punya harta, dia lebih mudah untuk mengeluarkan dari macam harta yang memang ada di hadapannya. Wa idzalika, oleh karena itu, ja'a fi ba'dil athari, datang pada sebagian athar, annahu ja'ala fiddiyati ala ahlil halali halalat ala ma ya'ti fi kitabil huduri, bahwasanya menjadikan pada masalah hukum diat atas orang yang terkena musibah ada maaf nanti sesuai yang akan datang keterangannya pada masalah al-hudud, bab al-hudud, nanti ada kita al-hudud, nanti akan jelaskan ini pada masalah ini. Nah, ini makanya kita kalau ulama seperti itu. Jadi yang pertama, pada hak Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya zakat itu tidak diperbolehkan menggunakan uang bil qimah. Madhab Imam Abu Hanifah memperbolehkan zakat dikeluarkan menggunakan uang atau bil qimah. Wallahu a'lam bishawab.